Makanan kucing yang kalengan ada nggak ya? Nggak ada ya, aduh kucing saya kecil-kecil soalnya loh. Aduh padahal itu andalannya aku nih kalau beli makanan gini mah, makanan Mio-Mio mah. 10, nanti sama kalian sama Sukarame besok. Sini kucing-kucing spek sultan aja di sini ada no. Aku nggak yakin, nggak ada makanan kucing kalengan yang untuk kucing yang di pinggir jalan. Ada makanan kucing kalengan nggak yang biasa aja? Nah, yang sebelah kanan pojok kanan paling ah itu dari ya. Kan buat saya ini sebenarnya. Buat saya yang makan. Saya kan kucing. Nama kucingnya? Wow. Ini unik sih sebenarnya nama kucingnya Bedog. Bedog. B sama dog gitu. Padahal kucingnya tapi dog belakangnya, aneh emang. Tidak disponsori oleh Baim Wong. Aku baru kali ini beli makanan kucing, kucingnya ditanyain juga namanya siapa. Bedog. Halo. Mana ember ya? Ember. Ini ember juga kan enggak ya? Baskom, mau Baskom aja kalau gitulah. Ganti nama. Warna hitam, warna. Mana bagusan warna hitam atau warna hijau? Bagus ya. Hitam takutnya kalau malam nggak kelihatan ketendang. Jadi warna hijau aja. Sama, iya jelas. Warna ungu. Kalau warna ungu RAM berapa? RAM berapa ini? Oh, RAM-nya. Oh enggak. Ini aja sih ya. Kemarin udah punya tapi dibawa kabur sama tukang rongsokan. Jadi beli lagi. Sebenarnya aku beli ember ini untuk nyuci kaki, tapi fungsinya bisa lebih seperti seperti itu. Setirnya aku ada dua nih. Yang satu bentuk ember, yang satunya stang nih. Itu udah fungsinya dong gak? Hey Bedog, kamu, aku tadi beli sesuatu makanan untuk kamu. Jadi sekarang aku mau bukain, yuk sini yuk. Petok, 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 petok. Wah, bukan yang ini. Yes, soalnya eh anak-anaknya nanti, utamakan ibumu. Kamu nyusu aja udah banyak kamu loh, kasih dia. Kasih ibumu energi sekarang. Anak-anaknya belakangan, ibunya dulu, maknya dulu, oke? Maknya dulu, anak-anaknya nanti. Meanwhile, anak-anaknya nanti. Nanti. What's wrong with you? Nanti. Anak-anaknya nanti. Eh buset, kasih maknya dulu makan. Bukan daging. Eh kampret dia, live. Jangan. Lu mah curang anjing. Tos. Tos dulu. Eh. Tos dulu. Nope. Kasih semua tuh. Tuh, mukbang dah. Sini, masuk sini. Sini, hey. Ini mukbang. Oke, cuy, kita skip dulu videonya. Nanti kita lanjut lagi kalau airnya udah penuh, oke. Much later. Bu. Susuk 60 ha. Aduh, gini udah jeleknya pakai GoPro sih. Kalau lupa ngecas. Cek mic. Ngecas dulu. Biar nanti sampai rumah full. Udah ngecas apa belum? Ini chargernya bikinan sendiri nih, cuy. Sini pada nungguin Barong semua, cuy. Aku mepet nanti, aku yang dikira Barong. Habis. Kalau ada stiker pasti aku tempel di sini. Lupa aku buat no. Ih, aku apa ke yang di belakang? Soalnya aku banyak punya teman Gojek juga no. Yang di belakang ada juga orang. Apakah yang di depan ini? Yang di depan juga kan Gojek. Aku terlalu kepedean soalnya no. Halo.
Itu baru ke aku tuh. Yakin itu. Itu baru ke aku tuh. Soalnya bilang alu-alu-alu dia. Aku kebiasaan soalnya kayak gitu cuy. Sering sekali lupa pas sudah nyampe rumah baru aku ingat apa yang lupa dibeli. Ini ngomong-ngomong siapa yang buat larangannya? Aku ya? Oh iya, lupa aku. Kan private pool gitu loh, masa ya ada orang lain itu kan. Jadi kita di sini mau ngoje dulu cuy. Kita lihat mendungnya. Mendungnya kayak enggak ke sini. A few moments later. Akhirnya kita ngoje lagi di sini, tapi mendung loh di atas loh. Aduh, ini hujan kayaknya nih. Ini sebelum hujan kita harus mesen gojek dulu nih. Mendungnya lagi baleno. Ini harus cepat-cepat ngorder dulu nih. Iya dapat mancing kucing, jeng jeng. Nggak bakal diceburin. Mana? Nggak ada ember no? Mana ember yang perahu dua? Nggak diceburin nggak. Nih. Aku mesen ayam geprek no. Anaknya sekarang, anaknya tenang dia tuh. Anaknya tenang gak panik dia? Tuh. Anaknya tenang dia. Udah dibalas apa belum ya? Sebenarnya aku pengen berenang tanpa helm, tapi gak dapat konten aku jadi. Ini deh. Inilah derita kontainer, youtuber, kontainer, emang lu kira truk apa? Kan konten ya, kita kan buat konten, jadi kan kontainer, bener kan? Nah, kalau YouTube kan youtuber, kita kan buat konten, jadi kan kontainer. Kira-kira siapa ini nanti ya? Kira-kira siapa? Soalnya aku banyak punya teman gojek cuy. Teman gojekku di Tabanan sekitar 15. Kalau nggak salah sih saking banyaknya, pokoknya di atas 10 teman gojeknya aku tuh. Kemarinnya aku dapat temannya aku di sini. Ayo Pak masuk Pak. Ini kita blur dulu. Jangan lupa di blur oke. Karena ini ada alamat rumahnya di sini. Jangan lupa di blur. Nah gitu dah. Five hours later. Nanti kita kasih dia satu menu. Ini kita beli yang murah aja. Oh, itu dia udah nyampe. Mana dia gojeknya? Gojek, halo. Gojek. Halo. Saya nggak bisa bangun, makanya saya suruh masuk tadi. Aduh. Bisa minta tolong keluarin satu bungkus. Aduh sorry ini saya nggak bisa bangun. Lagi renang. Iya. Itu ngundang hujan malah dia udah tahu orang lagi renang ngundang hujan dia. Iya. Ya, satunya bawa dah. Bawa. Iya. Bawa. Saya satu aja ya. Kasih ya. Ya. Nanti saya kasih bintang 5 tenang. Lanjut ngojai kita cuy. Mantap. Biar pernah punya experience yang mesen gila gitu orang gitu loh. Masa ketemunya orang waras terus kan? Ini kalau geprek jatuh nih air kolam jadi minyak nih. Ayo kita berbagi dulu sama kucing di sini. Nih lihat nih, lihat nih ayam nih. Tuh ayam. Nih. Ya, ngeluh dia mau tulangnya katanya. Kasih daging mintanya tulang. Wih enak, kita mukbang di sini loh. Saya ember yang maunya biar di tengah dia makan, nggak ada ember yang besar. Ya tak bantuin ya, sini ya, tak bantuin ya. takut ya. Ini nggak nyebur nggak kamu kolam tuh, ayam geprek nih.
mau ngapain ada api di atasnya. Pergi kau. Hujan, pulang, jangan diambil ayam geprek lu. Kemarin kita warin gak ada yang datang tadi. Kebiur. kurang dalam tuh lompat. Malah sakit loh. Aduh, gini bangetnya bikin konten loh.